penyuntikan perdana. Kick off dari soft launching. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rahmat Hidayat, saat ditemui di kantornya menjelaskan, dalam waktu dekat seluruh tenaga kesehatan di Magetan akan mendapat vaksin hepatitis B. Penyuntikan vaksin ini salah satu upaya pemerintah agar petugas nakes tidak terkena penyakit hepatitis B atau tidak tertular penyakit hepatitis B. Rahmat menambahkan, orang yang bekerja sebagai tenaga kesehatan harus terlindungi dari sebaran berbagai virus apapun. Sedangkan di Magetan, seluruh nakes akan mendapatkan imunisasi hepatitis B dan akan dilakukan secara berangsur. Di sisi lain, tenaga kesehatan dan tenaga medis juga menjadi kelompok yang paling berisiko tinggi terpapar virus hepatitis B. Diisi dengan kegiatan olahraga, kemudian pemeriksaan screening utamanya terhadap penyakit tidak menular, dan ya dia dijadikan satu dengan launching vaksin imunisasi untuk nakes, yaitu imunisasi hepatitis B. Jadi seluruh tenaga nakes insya Allah nanti akan kita berikan imunisasi hepatitis B. Jadi harapan kami dengan adanya peringatan Hari Kesehatan Nasional ini, mudah-mudahan kami yang bekerja di bidang kesehatan itu bisa terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengawali nakes Magetan mendapatkan suntikan, sengaja dilakukan saat peringatan Hari Kesehatan Nasional di Telaga Serangan. Heru Guswanto, JTV, Magetan.